Ini hari Sifu rapat job inspection outfit tahun 2020. Sama juga kita tengok ni body bearship line satu set depan sampai belakang betul-betul cun tengah. So tak banyak senang carinya. Kalau original lagi dia punya shining mesti depan sampai belakang. Kalau depan sampai belakang tanda cantik, so ada masalah ya. Ngam-ngam sibuk sini jumpa satu sana kamera pergi sana. Ha, itu ada masalah. Nanti saya bagi tahu owner. Mr. Owner, you tengok ah. Sini sampai hujung kan banyak licin, langsung tak ada curve-nya. Okay. Men, so ini pintu side jelas cantik loh. So lagi satu kita tengok ni ni body kit jelas original tak ada original. Senang je lah mah. Dia punya chrome color yang sama. Ha. Kadang-kadang you tengok itu kereta chrome atas gelap sikit, bawah terang sikit, itu ialah aftermarket. Tengok belakang. Nah. Bila torch light pergi saja, dia punya cala sudah boleh nampak loh. Ini tidak apalah, nanti kalau keluar kereta punya jam, hantar pergi touch up, detailing, polish, sudah okey ni. Tu nampak. Ini macam spider man punya neck. Tu sini pun nampak. Sini pun ada. Okey. So ini body kit TID. Kenapa macam ni tengok atas sekali deh. Sekarang kereta sudah parking dekat Jepun lama, matahari sangkut, air, laut. So cari sini punya cat tak sama. So kita detailing, kita mesti tengok sekali. Sama tak? So belah kanan sudah siap. Kita tengok belah kiri. Okay, bumper punya tempat tak apa. Sofa body cantik lah. Of course lah, you tengok kanan ke kiri. Sekarang kita tengok kiri ke kanan. So kalau kereta pernah accident ataupun pernah tacap cat, dia mesti kena pakai simen sudah pernah kosong. Macam mana pun tangan punya kerja, kosok mesti boleh nampak. So, lepas tu tengok body kit fixing original punya pattern ke Malaysia punya pattern. Of course, depan sudah tengok, belakang tengok pergi depan, depan tengok pergi belakang. So, baru kita nampak itu cat ada pernah buat, tak ada pernah buat. Salah. Awak kenal? Ah. Okay. Macam ni kereta punya condition color kira original. Bukan jalan cala tak bagus tau. Cala lagi bagus. Sebab ini cala dia bukan macam kemek ke apa. Ini cama cala betul-betul macam cuci kereta punya kain pun boleh jadi. So ini okey. Sini. So kalau kereta jadi beli, nanti minta salesman kasih buat satu kali kokau mia polishing. Sudah so, okey mia. Ini pun ada.
banyak. Padahal ini bagus, kenapa tau? Masih original lagi. Fikir ya, angka logik ya. Kereta dari Jepun naik kapal sampai sini, kalau sikit salah pun tak ada, you percaya. So, ini bonek punya cat semua pun masih original lagi. And then, tengok depan. Depan yang paling susah. Kenapa ah? Depan paling susah sebab dia ada banyak ini macam line body kit punya fixing punya tempat. Oh, ini daun mid in Japan loh. So tengok ini tempat betul-betul original punya barang ke aftermarket punya barang. Shining dia lain lah. So angkat ini torch light, tengok dia punya condenser sekali. Condenser kalau satu bali straight semua, maknanya tak pernah usik lah. Kalau ada yang satu bali macam bengkok, mungkin depan pernah ada langgar barang. So far tengok ini tak ada. Okay. So, luar body tak ada hal. Kita tengok ini tempat laba semin besar punya fixing. So semin punya fixing ini punya join sambungan dia ada beza curve jauh tak dengan tak rata. Kalau curve jauh tak rata pun mungkin pernah accident. Pintu pun sama. So, sudah tengok body, sekarang tengok suspension. Tengok dia punya body punya gum. Ini adalah body punya gum. Kalau sebelah baru, sebelah lama, sendiri agak-agak lah. Ha? Okay. Mesti mau kiri kanan sama mix. So, ini kereta. Report tunjuk 27,000. So, tengok brake pad, brake disc. Brake pad tebal macam ni, match. Okay. Tapak rim pun, itu bonus lah. Bukan bonus pun, you bayar mah. So, tengok balik dia punya. Ini semua clip. Ada langgar ke tak ada? Ada. Ada hilang ke tak ada? So, off semua okey. Last kali, tengok kereta punya tayar. Betul. Ada special juga. Kereta tahun 20. Tapi tayar 21. Mungkin Jepun dulu punya owner, dia tak suka tayar ini, dia sudah upgrade tayar. So, jadi tayar punya masa baru. Kalau ini kereta 20, tapi tayar 19, boleh kalau minggu last. Kalau awal minggu 19 tapi kereta 21 ada dua mungkin saja. Satu kereta ini sudah adjust maris kau-kau ataupun ini tu owner Jepun sudah cabut tukar rim besar dan dia jual kereta masuk balik rim asal. So tayar yang manufacturer itu tak apa-apa. Then depan siap. Belakang. Belakang pun sama, tengok dia punya fender cover, tengok dia punya clip, ada pernah buka tak ada pernah buka. Biasanya dia sudah buka lah. Kalau tak dia macam mana cuci bersih deh. So dia busa-busa dia sudah buka. Tapi clip semua make sure dia ada pasang balik tak. Ingat tak Sifu punya video TikTok? Ada satu atas sunroof ada bunyi kik 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 kik. Itu dia orang sudah cuci bersih, pasang balik. Tak ada ikat skru. So, belakang punya brake disc, brake pad, suspension semua, still original lagi. Mix dengan 27,000 punya Maurice.
Dan ini roller punya train. Tak pernah buka. Tak pernah buka. Apa atas pun mau tengok. Pasal orang ah manusia tangan dia bukan bos sendiri bikin mah, semua staff bikin ya mah. Mesti ada lubang-lubang yang tak cuci ya. So kita mau tengok yang lubang tak cuci. Baru tahu ini condition original sampai mana. So misalnya tengok. Oke okay, ya. Mesti ada orang tanya, Sifu ah, you tengok kereta ni macam boleh confirm ah? Mesti lah, tak boleh confirm pakai mata tengok. Suspension, mesti kena keluar test drive ni ah. Kalau tak ada test drive, suspension tak boleh dapat tahu mah. Okay. Sekarang kereta parking dekat port ah. Tunggu mampus mari Malaysia punya jam. Shipping mari Malaysia punya jam. Parking dah lama. So ada skru besi sudah start kalat. So ini kereta tak ada lah. Okay. Ini cuma area sini macam pernah tajam. Tengok baik-baik. Sebab macam ni jalan, kita mahu make sure kiri kanan sama. Kalau pernah tancap, kiri kanan mesti tak boleh sama. Okey, luar kau tim. Setelah tengok luar siap, perlu kita tengok dalam. Engine dulu lah, belum start lagi. Ini tempat yang paling senang tengok penacat tak ada penacat. So kita kalau tengok chassis punya jam, tengok ini dia punya welding point. Welding. Tengok bawah radiator punya panel. Chassis punya screw. Sopa atas punya tembok. Wiring punya apat. Takut dia orang pasang cuci, buka keluar pasang, buka keluar cuci, pasang tak sesuai. So make sure semua barang ngam.
Kau cerita owner baru. So kalau biasa ini macam main tempat lah. Sini sorok-sorok main tempat. Sebab dia duduk dalam sekali mah. Kalau ada accident main kereta, sini ada sengit, ada kemek ataupun besi dia tak straight. Sudah ketuk tapi tak straight. Pun boleh jadi. Sebab luar punya cover dia sudah tukar. Dalam punya dia, serupa orang sudah pakai baju tak nampak dalam lah. Faham? Faham kau tim, tak faham tanya. So, tengok engine. Biasa sekarang kereta recon dalam 1 tahun, 2 tahun. Dia tak akan ada bocornya lah. Paling kurangnya. So, kalau ada pun dia sudah cuci bersih. Kita tengok macam ni, dia kena jelah tengok original punya screw pernah buka ke tak pernah buka. Tak pernah buka sudah kau tim. Dia baru lagi mah. Kalau pernah buka, Maverick 27,000, gearbox sudah buka oh. Walau eh. Agak-agak lah. Okey. So, engine okey. Bila engine sudah okey, kita start kereta. Kenapa simpan belakang baru start leh? Awal-awal sudah start, tengok engine macam panas mah. Ayah. So sekarang kita mau check inti dia. Kita pasang komputer siap-siap. Kasih dia automatic scan dulu. Ah ini sifu tak boleh, tapi bagi tahu macam mana lah pasal mesin you tak ada mah. Kita buat inspection Mia. Kita bukan tengok ni kereta cantik sampai mana. Kita mau tengok itu kereta teruk sampai mana. Tahu tak? Kereta cantik siapa pun tahu tengok lu. Kita teruk orang yang tak tahu tengok mah. Betul, Ona. So, biar dia siga kasih dia automatic scan dulu. So, owner PD ini model ialah SC. SC pakai belakang ada pilot seat. Lepas tu buntut ada ikon. Okay, kasih dia scan dulu. Lepas tu kita tengok full spec. Mesti kena cek semua loh. Cek ini tempat betul ke 4.5 punya scoot report. Pintu bawah punya clip ada pecah, tak ada pecah. Lever, speaker, lubang ini semua cek. Okey. Meratau tapak kondom dalam. So, ini lever. Ada setengah mali sini sudah tak ada. Oh. Sibu banyak tengok. Oh. Ini lever tak ada. Ini lever tak ada, tak apa punya. Tapi bunyi lebih sikit loh. Dia kasih tayar punya bunyi, angin punya bunyi kurang. So, ni orang tak tengok punya tempat, saya tengok. Seat, tak cakap full spec mah electric seat, mesti kena main lo. Melatau satu tak ada jalan. Jangan beli kereta hanya ingat engine, gearbox, aircon itu macam saja. Ini kecil-kecil punya barang ah, kalau betul-betul mahal. Dulu sibuk buat satu V5 spec ini, panjek. Dia punya seat dalam punya motor 1 biji 4,000. Motor 1 biji macam ni apa yang harga lah. Baik saya tukar satu seat baru oh. Pakai Recaro pun tak ada mahal macam ni oh.
Tapi you tengok Ricardo pasang sini sedap kah? So, kita tengok ini tempat ialah cek ada pernah panjir ke tak ada. Semua kereta sama. So, ini airbag pernah tendang ke tak ada? So, tadi saya sudah buka ni semua okey punya. So, side mirror lah. Satu biji 3,000 lah. So make sure side mirror semua ada jalan. Okay. Kiri kanan satu kali tu. So semua jalan. Pintu, cermin, semua jalan. Mau satu kali turun habis tau. Kalau dia turun slow-slow, mau tengok. Okay. Cermin side mirror, no problem. Center lock. Okay. Lepas tu ini kecil-kecil punya cover. Ini. Mana tahu ada satu tak ada longgak. Eh, mana tahu satu ketat-ketatnya. Bila you pergi tolak dia, dia nyampak. Sudah patah. Ini. Latus tu. Nah, ini ya. Satu tips ah. Tengok ini barang. Ada bengkok ke dalam bengkok. Ada bengkok ada dua sebab. Satu owner banyak kemuk. Satu pernah accident. So, tengok laba. Toshish. Depan punya department siap. Lepas tu, seat belt. Okay. Dia ada manufacturer itu semua online pun sudah ada. Itu saya tak ada cakap lagi lah. Oh. Lepas tu, ini tempat. Ini barang kecil-kecil ya. Beli kereta macam semua boleh. Sudah ambil kereta, nanti ya saya arrange. Nanti ya saya arrange sampai bila pun tak tahu siap. Okey, driver seat, kau team. Masuk dalam balik. Tengok dia sudah habis scan. Kasih dia cari dulu. Lepas tu kita taruh tepi komputer dulu. Kita cek ni steering punya function. Dia cakap dia banyak suka sama saya. So, belah sini punya tadahan. Sini punya ialah meter punya. Kamera mari sini. Dia cakap tadah saya tak boleh. Tak boleh hidup sudah. Lagi ada gak? Ya, yeah, I miss you. I love you. Alah, cukup lah. Balik malam baru cerita. Okay. So, tengok. Semua. Sudah function lah. Okay. Line keeping. Okay. Ini kena. Oh. Okay. Ada. Lepas tu steering panas. Power door off. Lampu auto. Switch semua jalan. Meter punya lampu. Okey, good. Sini button tak ada. Handbrake. Okey, bagus. Okey, jalan. Seri komut ada.
Ha, eco mode bagi tapi power mode tak ada bagi. Aiyah. Bos, view fire untuk family lah. Eco on. Tadi-tadi saya scan kereta sampai sekarang kereta sudah start, ada lagi adalah 5 minit atas lah. So 5 minit atas so far tak nampak temperature ada problem. So kita on aircon. Aircon on. Kita try dia punya angin kiri kanan, make sure sama. Kalau kiri kanan make sure tak sama, ah tengok balik sipu dulu punya video. So ini semua main sikit lah. Okay. Temperature belakang. Depan. Bila you tekan-tekan ini saja, tiba-tiba aircon sebelah ada, sebelah tak ada. Belum bayar deposit lagi, tukar lain. Sudah bayar deposit, suruh dia tukar blower servo motor. Aircon blower servo motor. Itu benda kereta slot parking lama pun boleh jadi. Buat reset boleh baik. Tapi kalau nasib bukan reset, so kena bayar loh. Poket ada bocor sikit lah. Tak ada sakit pun. So, hello. Ah, macam ni yang bunyi cantik. Lepas tu, angkat slow slide. Tengok ada jet, air tak ada. Mana tahu dia simpan lama, laba dia sudah out, bocor. Watermark lah, banyak susah nak buangnya. Cantik, mesti cantik. Okay. Everything no problem. Semua okay. Ah, saya memang putut sejuk lah sekarang. Ini panas lah. Tak apa, saya sejuk juga. Kita jantan banyak suka cari memang lubang-lubang memang tempat semua mau cari. Okay, so computer scan result keluar, camera mali, semua sistem berfungsi. Cantik ah, saya tak ada cuci ya, semua cantik. Ah, color ini ialah dia tak ada support. TPMS ialah tayar pressure, tayar tak ada cukup pressure yang bagi warning. Okay, so last sekali. Tekan brake, masuk gear. Engine mounting ada gegar tak tak? Tak tak, free gear. Sama, masuk gear dengan free gear sama. Rasa tak ada gegar baru ngamnya. Masuk di ada gegar sikit. Ngamnya pasal dia punya ABM rendah sikit. Oh, so ini sudah tes, tapi ini tes juga jangan lepas brake lah, nanti langgar depan. Okay. So, tengok kalau P saja sudah tengah dia punya belakang handbrake automatic tarik. Ini jalan. Ini panggil sistem apa saya sudah lupa. Tengok macam cantik. Tapi bila you bawa kereta macam apa? Lupa tengok TV yo. Saya masih suka lagi original punya mirror lah. Mirror. So, driver side, kau tip. Tengah, sama juga. Ini tempat pun. Kalau bengkok, ada dua sebab saja. Nah, satu langgar ataupun bawa punya orang 200 kilo. Jangan main-main. Oh. You tahu itu pun main itu apa?
Sangpo Sowa. Sumo, 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 sumo. Tuh dia itu satu batan 200 kilo ini macam habis. Sini pun sama. Sifu memang pernah lulus inspection ah. Pernah tengok yang betul-betul bengkoknya. So, tengok belakang seat. Ha. Apa ini salah? Tapi tak apa, recon mah. Bukan baru mah. Oke. Sama juga. Mana tahu itu budak Jepun lulu punya owner bawa punya anak tangan banyak. So, sama juga. Semua tempat tengok. Seat. Mau jalan. Kan saya cakap mesti orang ada yang kerja mistik mah. Kenapa? Concaturation owner dapat plastik sugar from Jepun. Oke, nanti tengok dalam seat ada karat ke tak ada karat. Tak ada karat. Oke. So, kita sudah tengok kiri, mesti tengok kanan satu kali. Make sure ni seat boleh tolak. Mana tahu sini buka-buka ada nampak kondom. Oh, dari Jepun punya kondom. So, ini ada kapet Mia, kita mesti kena cabut lah. Tak buang baju mana boleh nampak dah lama. Otak bersih sikit, hello. Nah, ta-na-na-na. Koto, oh. Lagi kotor pun ada. Oh. Ini tempat dia orang tak cuci merah. Oh. Mana tahu. Nanti ambil balik sendiri cuci ya. Oh. Oh, confirm. Ini dulu angka amoynya. Ini ikat rambut punya link pun ada di sini mah. Okey. Tak apa, itu kes kecil. So duduk kat dalam. Tengok ini pintu. Cek. Ini pun semua cek. So, check my seat, aircon, temperature, lampu, tukar color. Oh, banyak automatic lah. So, buka ni. Tutup. Ah, ini tempat mau tengok betul-betul. Pasal kalau ini sunroof pernah bocor, ini tempat sunroof pernah ada bocor, ini tempat mesti ada jak air. Okay. Kalau tak ada, so kita budak buka. Okay.
So, bila sini sudah buka, tengok atas sekali dia punya punggung. Kalau dia ada original ke tak ada. So, sudah tengok kanan, tengok kiri. Nasib baik sifu sudah kulus. Ha. Kita angkat torchlight macam ni tengok sudah tahu mana tempat koto ni dua. Mungkin dia duduk sini area punya jam. Dia minum itu setapak ke bubble tea. Angkat straw cucuk. Kopi meja. So, lampu jalan, kon jalan. Ini. Okay. So, oh. Sudah tengok kanan, sama juga tengok kiri. Okay. So, saya sudah jumpa sikit barang lah. Baik. Ini barang kalau sudah beli 2 bulan jadi. Tak apalah. Kalau sekarang belum beli pun sudah ni macam bagi tahu salesman. Oh, kalau owner ada sini, owner sendiri bagi tahu. Kalau owner tak ada sini, kita ada buat video mah. Okey, masuk balik ah. Lepas tu sini okey punya. Nampak. Ini barang kecil-kecil. Bila you mau buat punya jam ah, kira ratus-ratus punya. So, cameraman mari sini. Saya sudah jumpa. You beli kereta, you punya happy kan? Tengok depan, tengok luar, bawa sendiri, tapi you tak tengok halus. Mai, kamera balik. Wih, seat sudah pecah kak? Ah, nampak. Kalau you angkat balik, sudah sign baru cakap sama salesman. Salesman cakap, okey, nanti saya just tinggal lagi 2 minggu. Okey? So, semua function lah. Lepas tu, tengok sini. Kan? Okay. Papan, saya aja. Saya main sini. Yang owner baru pun tak tahu. Sana Mia, sini. Sini. Kan turun. Okay. So, satu seat, satu curtain. So, ah, owner, you tolong cek sana. Saya sudah aja you, Ma. Oi. Oh. Buka tutup. Okay, tutup. Okay, buka pintu. Oh, sangkut lagi. Tak apa, tutup habis. Kasih habis. Okay, buka. Ah, kejap. Problem. Baik, sifu mali. Tak ada apa. Sebab tadi sifu dah buka tank. So dia dah sangkut sini. Terbaik. So, kiri kanan, dalam, belakang semua sudah tengok. Lepas tu seat belakang. Tadi saya duduk sana mah. So, tak nampak sangat. Camera, Mr. Owner.
Kita tengok ini handle. Okey ya. Kita tengok ini handle. Okey. Okey. Semua lekat, you tak nampak punya barang. Okey. Okeylah. Kasih teori habislah. Kasih apat kan. Ini belakang seat kan boleh lipat. Ma tahu yang angkat balik lumau punya jam. Dia tak boleh lipat. Lepas tu kita tengok bawah. So tengok bawah punya jam macam biasalah. Tengok dia punya clip. Semua clip cantik. Okay. Ah. Bila seat sudah dapat keluar, saya tengok ni tempat. Okey. Cantik. Cabut-cabut tengok. Oh, alau ya. Ada USDD. Okey. Interior dalam kau tim. Ini tak ada JBL. Kalau ada JBL, sini ada satu subwoofer. So, kita test power boot. Jangan risau. Tadi saya sudah test. Lepas. Okey. Driver side belum lagi. Driver side belum lagi. Ya. Passenger side belum lagi. Iya, kena masuk dalam lo. Ayo jangan tengok ini macammu. Ini barang kalau you mau beli baru punya kena order. So sampai sini yang last tutup pintu, buka pintu sebab tadi buka dalam luar mah. So ini pattern ada jalan, ada jalan. Jalan. Kipas jalan. Salah jalan temperature sudah naik, ikon darah sejuk sudah loh. Yang ini belum ada jatuh. Semua okey, kau tim. Sini pula. Komputer sudah scan, sharing system semua sudah cek. So, sampai sini inspection kau tip. Eh, you ingat video sudah habis ke? Belum. Cakap sekali lagi ya. Cakap sekali lagi ya. Kena test limut mah.
trim. Bila inspection luar dalam semua sudah siap, kita akan minta salesman kalau boleh kita pergi test satu round. Check engine running, gearbox running, dengan suspension ada bunyi tak ada bunyi. Dengan itu selalu video cukup tulis punya steering problem. Tapi of course lah, salesman kalau kasih. Kalau deposit sudah masuk, confirm boleh punya. Kalau deposit belum masuk, mungkin ada setengah dealer tak bagi. Okay? Nah, sifu inspection kereta ialah based on sekarang ini kereta punya condition. Kalau beli kereta ini balik, satu bulan, dua bulan, satu minggu, dua minggu, ada breakdown apa, sorry, itu sifu tak nampak punya. Sifu inspector kereta saja, bukan inspector Tuhan. Saya tahu punya. Okay? Kau tim. Kita test drive, kita hanya test suspension. Ada bunyi, tak ada bunyi. Steering, SOM mounting, common problem, wheel fire alphard. Sifu test kereta bukan test laju. Engine running smooth, brake kaki okay, bunyi okay. Suspension bunyi tak ada fault lah. Ikut jalan ini. Ha, mana tahu ada owner cakap, eh sifu, sekarang saya beli kereta ni test macam tak ada bunyi. Keluar rumah ada bunyi. Tengok dia punya rumah macam 454 punya jalan. Aiyah. So kalau straight punya, kita tengok CVT gearbox punya landing cantik tak cantik lah. So pick up kereta okay. Brake sampai 80 tak ada gegar. Kereta ni 80 mangga atas boleh beli. So itu tadi saya jumpa punya case kecil-kecil tu. Nanti bagi tahu adjustment. Okay. Okay. Tadi saya sudah cakap mah, ini mirror macam tengok TV lah. Baik pakai mirror balik. Okey. Boleh pergi bayar deposit sudah. So ini hari kereta inspection Alphard. Problem settle. Kau tim. Jumpa sikit-sikit punya problem. Salesman sama owner deal. Kau tim. So saya punya kerja sampai sini. Kalau suka sifu punya video, please like, share, comment, subscribe. Kau tim.